Halo Sobat Otusan TV. Ya, mobil kali ini adalah mobil LCPL T2C dengan modifikasi simbol. Angka 9 menandakan ia adalah pembalap. Dengan spesifikasi bak dinding pengangkut hewan ternak. Salah satu yang membuat mobil ini kelihatan indah adalah ini ya, topinya ini, desain ini, dan aksen-aksen lainnya. Tapi sebelum saya review dan saya perlihatkan kepada Anda, pastikan Anda subscribe, like, dan komentar. Dan bagikan kepada teman-teman Anda yang mempunyai LCPL T2C, barangkali dananya sedikit, bisa buat ide modifikasi simple kayak mobil Super Ceki ini. Seperti biasa, kita akan mengulas dari bawah dulu ya. Di sini untuk bumper ditambahi ada aksesoris bumper tambahan kecil seperti ini, menjorok ke depan ya. Nah, untuk depan ini dikasih ram-raman, kemudian bumpernya dicat hitam semuanya, lalu ada tambahan lampu di bawah ini ya. Ini bisa berfungsi sebagai lampu hujan, juga lampu kabut, juga lampu aksesoris. Untuk lampu grill masih standar, cuman di sini dicat warna hitam. Sekarang kita bahas topi atau bedesannya. Untuk topi di sini ditambahi plat mulai dari samping sana, di depan membentuk huruf V, lalu ada lampu kucing, lampu mata kucing. Sehingga kalau dilihat tampak samping kelihatan lebih gagah. Beralih ke stiker. Nah, di sebelah sini, sebelah samping ya, ada tulisan sumber rezeki. Kemudian untuk perisai kolongnya di sini simpel sekali. Dikasih aksen besi berwarna hitam, hitam gagah seperti tadi, juga dikasih kawat ram, terus kemudian di atas ini dikasih bordes. Untuk roda menggunakan wheel dop merek Toyota dan ban Dunlop. Dan knalpotnya HKS punya dong. Untuk dirinya simpel sekali dengan balutan plat. Kemudian tutupnya adalah full plat ya. Untuk lampu-lampu belakang, simple kok. Nah, cuma ditambahi seperti LT2C pada umumnya. Di bawah ada lampu tambahan 3 seperti ini. Kemudian bumpernya menyesuaikan dengan perisai kolong samping, menyesuaikan dengan bumper depan kerendahannya ya. Ini sebenarnya bisa bergerak seperti ini, supaya kalau ada tanjakan, nggak sampai nyentuh ke tanah. Untuk sektor interior, masuk yuk. Untuk door trim dibuat dari warna hitam, warna pink, hitam lagi, kemudian memakai benang warna pink. Kemudian untuk joknya ini, nah sama joknya, terbuat dari kulit warna hitam, pink, dengan jahitan benang warna pink juga. Nah, termasuk atapnya. Lalu untuk sektor AC adalah kipas punya. Nah, jadi anginnya adalah angin alami. Dan untuk audionya simpel, di sini ada tweeter, bass, di pojok sana juga ada tweeter dengan penggerak MP3, USB disk, tape recorder seperti ini. Nah, inilah pesona LCPL T2C yang bisa saya persembahkan untuk Anda. Bagikan jika bermanfaat. Dan di sebelah kanan kiri ada modifikasi-modifikasi T2C LCPL yang mungkin asik untuk mobil Anda. Jangan lupa ditonton juga ya. Sampai ketemu lagi dan salam keindahan, salam Otusan TV.